Amin akan sholat Id di Masjid Istiqlal nanti. Sejumlah menteri, pejabat, dan duta besar turut ikut. Sesuai dengan pengumuman Kementerian Agama yang menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada 10 April, pengurus Masjid Istiqlal akan menggelar sholat Id Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, menurut rencana Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri akan melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal. Yang akan hadir di sini pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi bersama Ibu Riana, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan Ibu. Kemudian tentunya ditambah dengan pejabat negara yang lain, para menteri dan ketua lembaga negara. Bersama dengan seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, saya Kardinal Ignatius Suhario dengan tulus dan penuh syukur ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kepada saudara-saudariku umat Islam di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkat dan pahalanya menjangkau seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh semesta. Terima kasih. Kebakaran hutan terjadi di Caracas, Venezuela. Kebakaran diduga